Island itu guys ya, kalau di Lama Island itu agak bengkok kayak gini, terus kalau di sana itu gini. Okay. Lebih lurus gitu, lebih menantang, wow gitu. Sekarang kita udah sampai di. So kita jalan menuju ke Buffalo Hill guys. Naik bus nomor 86 terus turunnya di Wong Nai Tau. Dari Wong Nai Tau sini kayak gini nih bus stop terakhir, terus kita jalan ke sana guys. Kecilku, ku harus melawan sebuah rindu demi orang tuaku. Doakanlah anakku ibu agar ku sehat selalu. Sampai sini kita ketemu jalur dua arah guys, jadi kita ambil belok kiri, belok kiri ke sana, terus kita ke arah yang itu Muite Eset Lam. Wih, gak tahu, pokoknya kayak gitu bacanya, asik. Ternyata di atas sini tuh masih banyak perumahan guys. Jalan-jalan. Dan ternyata di atas sana masih ada tangga lagi. Mas
masih banyak perumahan tuh di sana tuh. Atas itu guys, itu arah ke rumah orang. Kita ambil jalur yang di sini. Lu mau ngapain, Sek? Oh, permisi enggak? Hai, gimana di awal masih oke? Kita mau sarapan dulu. Isi tenaga dulu. Oke, mantap. Kita ngisi bensin dulu guys, sarapan dulu. Dengkulmu aman. Oh ya kan naik ya. Kok ada asap? Tapi juga ada asap, belum tentu ada api. Bakaran. Paling bakar sampah. Perkebunan di Hong Kong itu hampir sama kayak di Indonesia, guys. Di sini ada pisang, terus ada pohon tebu, terus tanaman liarnya itu juga masih mirip sih kayak gini nih. Di kampung aku juga ada.
sih jalur landai. Enak ini, dapat bonus. Wih, mantap. Gas. 100 derajat. Ini udah masukin wilayah kayak gini, di sini cuma satu jalur. Kecilku tadi di sebelah sana juga ada. Kita jalan maju situ. Nah, ini kita udah masuk ke trail guys ya. Bagus banget. Masuk ke trail hutan. Akar-akarnya tuh bagus. Masih ada sedikit-sedikit tanjakan. Selalu letih kaki ini. Ada suara burung-burung. Itu suara nafas gue. Ada suara jangkrik. jangan. Jangan jujur-jujur amat, kenapa? Kayaknya di atas banyak orang. Naik, kamu mau kemana? Pulang. Oh, naik situ dong. Karena tiga arah, kamu ikut. Guys, kita kan ada jalur tiga ya. Nah, ini ke Batu Penis tuh naik. Sini ke Musilam. Kalau ke Musilam, kalau ke sini ke. Masih ngangsan, lanjut ngangsan. Tadi ini yang sampai di sana itu ya. Iya. Jadi kalau kesini kita mau ke Penis Rock dulu, terus kita mana dulu, Bang? Penis Rock, nanti habis Penis Rock turun. Naik ke sana dulu. Sekarang udah jam 12 ya? Enggak tahu. Jam 12. Iya, jam 12. Kurang 3 menit. 12 tadi jam. Ayo guys, kita mulai naik menuju ke Batu Penis. Lama Island itu guys ya. Kalau di Lama Island itu agak bengkok kayak gini. Terus kalau di sana itu gini. Okay. Lebih lurus gitu, lebih menantang. Wow gitu. Tunggu kita video sampai atas ya guys. Jalannya agak licin guys, soalnya abis hujan. Loh, itu malah mending kan abis hujan daripada kamu nggak hujan lah. Oh, mending. Aku izin fix pantatmu. Ayo guys, kita naik. Semangat menuju Batu. Hati-hati ya guys kalau naik. Harap pakai sepatu yang tepat. Jangan yang licin. Bye.
itu gede banget guys. No guys, kita udah titik-titik mau nyampe. Mana? Inilah aku, ini hidupku yang jauh dari keluarga kecilku. Ku harus melawan sebuah hidupku demi orang tuaku. Jalannya di sini cukup itu guys ya, cukup terjal untuk naik ke atas. Ke manis rocknya harus benar-benar pegangan. Kaki ini untukku melangkah menyusuri jalan hidupku yang penuh dengan liku. Sehat selalu, ku yang jauh direlung rindu dan haus kasih sayangmu. Seperti inikah ayahku yang telah membesarkanku? Pernah cerita padaku bekerja